Vek sini agenda Yahudi lah. Hari ini aku nak cerita mengenai dengan vaksin. Oh ya, yeah. Kalau korang tak like dan subscribe lagi channel ini, like dan subscribe sekarang kerana ianya adalah percuma. Tetapi, setiap 2 minggu aku akan share titik kewangan yang premium kepada korang semua. Jom! Sebahagian rakyat Malaysia menganggap vaksin ni adalah agenda Yahudi. Kalau tak Yahudi, Zionis. Kalau tak Zionis, agenda Freemason, Illuminati untuk melemahkan masyarakat dunia, terutamanya orang Islam. Tapi, korang nak tahu tak satu fakta menarik? Populasi rakyat Israel adalah 9.05 juta sahaja. Kalau kita bandingkan dengan populasi Malaysia adalah 31.95 juta pada tahun 2019. Kalau sekarang ni kira-kira dalam 32 juta lebih lah. Ini bermakna nisbah penduduk Israel kepada penduduk Malaysia adalah 1 nisbah 3.5 orang. Kalau kita tengok pula dalam jumlah kes harian COVID-19 di Israel sejak daripada 28 Disember 2020, Israel mencatatkan kes harian melebihi 5,000 kes sehari. Rekod tertinggi yang direkodkan adalah pada 13 Januari, iaitu sebanyak 9,997. Ini secara tak langsung memberi gambaran kepada kita semua tentang situasi pandemik COVID-19 di Israel adalah lebih genting dan lebih kritikal berbanding di Malaysia. Jadi, apa yang kerajaan rejim Israel buat? Israel telah memberikan vaksin secara besar-besaran pada rakyat mereka. Untuk permulaan, mereka mengutamakan pemberian vaksin kepada golongan yang berisiko tinggi dahulu, iaitu golongan usia emas yang berumur 60 tahun dan ke atas. Setakat 6 Februari 2021, sebanyak 5.4 juta vaksin telah diberikan kepada rakyat mereka, iaitu kira-kira 62.87% daripada populasi Israel. Apa yang menariknya, kes harian COVID-19 telah mula menunjukkan trend penurunan di Israel pasca pemberian vaksin secara besar-besaran. Kesimpulannya, krisis COVID-19 adalah satu krisis yang nyata. Vaksin bukanlah satu konspirasi Yahudi, Zionis mahupun Big Pharmaceutical. Ia adalah satu jenis rawatan yang terbukti efektif bagi mengelakkan penularan wabak penyakit berjangkit. Takkanlah Zionis yang membuat agenda-agenda ini nak menjahanamkan rakyat mereka sendiri. Ini semua tak masuk akal. Okey, bye-bye. Jumpa lagi dalam video yang akan datang.